Pengadilan Negeri PN Bandung, Jawa Barat telah mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaiman mengatakan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jabar tidak sah atau batal demi hukum. Belum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, tenang. Mohon tenang.